Assalamualaikum. Kali ini saya coba bikin sel rajut ya. Ini pakai bahan katun bambu. Katun bambu ya. Ini saya pakai katun bambu. Ini tidak sampai satu gulung ya. Ini pakai hakpennya nomor 3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini bisa dilepas ya. Ini bisa dilepas. Kita coba dulu lepasnya. Nah, ini caranya begini. Ini nah asal mulanya seperti ini ya. Jadi ini bisa pakai pakai hiasan bunga juga bisa ya, tempelkan langsung di sini, langsung jahit. Ini jahit. Nah, cara masangnya tuh gampang juga. Ini tinggal masukkan ke lubang sini, ini masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini selnya. Pertama kita bikin ini ya. Ini bagian selnya. Ini ke sini 8 lubang. Jadi 8 kali 3 ya. Karena kita mau bikin 3 motif ini ya. Ini yang kita anggap motif ya. Jadi kita bikin 8 kali 3. 8 kali 3 24 lubang ya, 24 rantai kita bikin. Nah, ini kalau mau dilebarkan masih juga bisa, yang penting ini kelipatannya 8 ya. Kita mulai, kita bikin rantai 24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 24. Ini kita tandai kayak gini ya. Terus kita bikin di sini rantai 4 ya. 1, 2, 3, 4. 3 buat DC. 3 rantai buat DC. 1 rantainya buat jarak ya. Jadi kita terus masuk jarak, masuk ini ke lubang ke 1 2 3. Kita masuk lubang ke 4 ya, 3 4. Nah, di sini kita masuk di lubang sini. Nah, nanti kita bikin DC. 1 terus di sini satu lagi. DC lagi, terus kita bikin rantai 3. 1 2 3. Nah, sini lagi. Nah, di sini ya. Sini lagi, DC lagi 2 kali. 1 2. Terus rantai 1. Nah, rantai 1. Terus kita bikin DC di lubang ke 4 juga. 1 2 3 4 ya. Nah, di sini DC 1, terus rantai 1 lagi. Terus kita bikin DC 2 kali dalam satu lubang di lubang ke 4. 1 2 3 4. Nah, sini 1 terus 2. Terus jarak rantai 3. 1 2 3. 3. Di sini kita bikin DC lagi 2 kali. 1 2. Nah, terus jarak 1, oh maaf, ini jarak 1 rantai dulu ya, baru sehabis DC ini. Oh, ini sudah ya. Ini sudah jarak satu rantai. Ini di sini. Ini sudah bikin DC ya. Ini sudah bikin DC. Oh ya, sudah berarti tadi ini ya. Ini bikin DC sudah. Jarak satu DC, ini lubang ke sini tadi ya. 1 2 jarak 3 rantai, 1 2 3. Masuk sini lagi. 1 2 jarak 1 rantai, terus kita masuk di lubang ke 4 lagi. 1 2 3 4 di sini. Nah, ini ya 1 2 di sini ya. Nah, di sini kita bikin sebentar, 1 2
Nah, ini sudah ya. Kita dibikin DC 1, terus jarak rantai 1. Terus kita masuk lagi. Sejak lubang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Sini. Kita bikin DC lagi. 1, 2. Jarak rantai 3. 1, 2, 3 ya. Terus kita bikin lagi DC 2 kali di sini. 1, 2. Nah, ini terus rantai 1. Jarak 1, 2, 3, 4. Nah, pas ya. 4. Nah, terus kita bikin rantai 4. Karena satunya buat jarak ya. 1, 2, 3. Yang 3 buat. 3-nya buat DC. 1 buat jarak ya. 1 rantai ya. Terus ini masuk ke sini lagi. Sini. Kita bikin sama-sama yang bawah. 2 DC. 3 rantai. 2 DC lagi. 2 DC lagi. 1 rantai. Nah, terus di sini kita bukan masuk dari sini tapi pakai ini, front ya. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, terus jarak rantai 1 di sini kita bikin DC lagi 2 kali. Saya agak cepetin ya. 1 2 3. Masuk sini lagi. 1 2 rantai 1. Nah, kita masuk kayak gini. Nah, terus rantai 1 lagi. Rantai 1 lagi. Di sini 2 DC. 1 2 1 2 3. Nah, lagi. 1 2 jarak rantai 1, terus ini masuk di lubang ke di sini 1 2 lubang kedua ya. Nah, di sini kita bikin DC. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita ikuti ya, kalau misal kita ambil depan dari depan ya kayak gini ya. Di sini kita bikin rantai 4, 1 2 3 4. Kita putar. Di sini kita ikuti 2 DC 3 rantai. 2 DC lagi. Nah, seperti ini. 1 rantai. Nah, ini kita ikuti jangan kita ikuti kayak gini ya. Jadi kita ambilnya dari belakang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kebalikannya dari jalan depan tadi. Nah, seperti ini 1 rantai. Sini 2 DC 3 rantai. 2 DC lagi. 1 rantai, ambil dari belakang. Nah, seperti ini. Satu rantai, 2 DC, 1 2 3 rantai. 2 DC. 1 rantai. Nah, di sini tetap ambil lubang kedua ya, kalau yang di pinggir ya. Nah, seperti ini kita bikin 3 rantai lagi. 1 2 3 4 ya. 4 kita putar. Masuk ke sini. 2 DC. 1 3 rantai. 2 DC. 1 2 1 rantai. Nah, kita baru di sini kita ikuti ya, ambil dari depan dan seterusnya kayak gitu nanti sampai ke atas bolak-balik caranya ya. Caranya sama, ikuti aja cara bawah sampai nanti panjang kurang lebih kita ukur dulu. Kurang lebih ini ya. Ini sudah jadi 1. Ini sudah jadi 1, kurang lebih nanti sekitar 25 atau 30 ya. 25 atau 30 tergantung lingkar leher kita sampai ke dada ya, ke ujung dada, pas maaf ke ini kita ya, dada kita depan ya, sampai ininya nanti melingkar ya, melingkar kanan kiri. Jadi ini lebar dada kita kayak kayak lingkar leher ya, kita ukur
itu ukur, jadikan dua. Nah, ini hasilnya. Misalnya ukurannya 50, berarti berarti kita bikin 25 dua kali. Nanti satunya kita nyambung dari sini ya. Nah, itu seterusnya sampai ukuran segini. Selanjutnya untuk yang bagian sebelah sini ya. Untuk yang bagian sebelah sini, sebagian sebelah sini, ini kan sudah masuk sekitar 30 atau 25 cm. Terus ini sudah kita putus benang dulu ya, di sini sudah. Ini bagian ini nanti ya. Ini anggap belum, ini anggap belum dirajut ya sebelah sini ya. Jadi putus benang di sini sudah. Terus kita mau lanjut sebelah sininya. Mau lanjut sebelah sininya, kita usahakan bagian ini, bagian ini di luar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian ini di luar sebelah sini. Terus kita mau mulai dari sini. Caranya sama, cuma tinggal dibalik motifnya ya, dibalik jalannya. Ini kita mulai dari sini, berarti, nah sini di lubang ke sebentar, 1, 2, 3, 4. Di sini ya, di lubang keempat, di sini kita bikin apa, rantai 4 ya. Rantai 4 ini kita itu dulu, kaitkan dulu biar kencang. Terus kita bikin rantai 4. Nah, di sini kita bikin rantai 4. Nah, di sini kita bikin rantai 4. 1 1 2 3 4. Nah, di sini kita masuk DC 2 kali. 1 2, terus rantai 3, 1 2 3. Di sini lagi DC 2 kali, 1 2. Rantai 1. Nah, terus kita ikuti di sini. Nah, kita ikuti seperti ini ya. Rantai 1 lagi. Nah, di sini kita bikin DC lagi, 1 2. Rantai 3, 1 2 3. Di sini bikin lagi 1 2. Terus rantai 1. Rantai 1 di sini DC ambil dari depan ya. Rantai 1. Nah, di sini bikin DC 2 kali lagi. 1 2, rantai 3. DC lagi 2 kali. 1 2, rantai 1. Nah, terus di sini lubang ke 2 dari sini kita bikin DC ya. Nah, di sini sudah. Terus kita bikin rantai 4. 1 2 3 4 kita putar. Nah, di sini caranya sama seperti ini, berarti ya ke atasnya ya. Rantai DC 2, rantai 3. Nah, seperti ini. Nah, rantai 1. Nah, ini ikuti ambil dari belakang. Nah, kayak gitu seterusnya sampai ke atas ya. Sampai ke atas nanti dihitung, disamakan motifnya ya. Ini motif ini. Disamakan row-nya maksud saya. Samakan barisnya ada berapa? Nah, ini ya. Ada berapa samakan, nanti baru bikin bagian nanasnya, bagian ujung ya. Ini berarti diteruskan ya ke atas, jalannya sama seperti ini ya. Nah, untuk bagian ini jadinya seperti ini ya. Nah, ini penyambungan di tengah. Nah, ini antara ini punya ini sebelah sini dengan sini sama ya jumlah motifnya. Terus kita mau bikin bagian nanasnya ya. Bagian nanasnya. Nah, ini kita mulai dari sini. Ini bagian luarnya ya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini. Untuk ya, untuk ini putus benang ya, kalau sudah sama motifnya putus benang langsung.
Nah, ini kita bikin rantai 3. 1, 2, 3. Bikin di sini DC. Ini sambil dikaitkan. Nah, ini terus rantai 3. 1, 2, 3. Di sini lagi DC. Dua kali lagi ya. 1, 2. Terus kita bikin rantai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini kita lewati, ini langsung masuk sini kita. Nah, seperti ini 1 DC, 2 DC. Terus jarak rantai 3 ya. 1 2 3 masuk sini. Dua rantai lagi, apa 2 DC lagi ya. Nah, seperti ini caranya sama ya. Ya, hasilnya seperti ini. Terus kita ini ya, ini nanti seperti ini bikinnya. Nah, seperti ini. Nah, ini terus kita balik, kita putar, terus kita slip stitch di sini sekali, di sini sekali. Terus kita bikin rantai 3, 1, 2, 3 di sini, DC 1, terus rantai 3 lagi, DC. Nah, terus langsung kita bikin ini. Nah, oh, kita kasih, oh, langsung ya, kita langsung bikin tadi sini, langsung bikin DC 7 kali, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, terus di sini kita bikin DC lagi 2 kali, 1 2 rantai 3 sini, DC lagi 1 2, putar, slip stitch 2 kali ya, 1 2 rantai 3, 1 2 3 di sini, DC jarak 3 rantai lagi ya. Nah, terus kita kasih jarak 1 rantai, terus masuk ke sini. Ini setiap lubang kita masuk dengan DC dengan jarak 1 rantai ya, seperti ini. Nah, 1 rantai lagi. Jarak 1 rantai. DC lagi, jarak 1 rantai. Dan seterusnya sampai lubang habis. Ini tetap jumlahnya sama, 7 DC. Hitung 1 2 3 kurang 1 di sini ya. Terus rantai 1 di sini, DC 2 kali, 1 2 1 2 3. Ini saya agak cepatkan karena jalannya sudah sama dengan ini ya. Di sini lagi 1 2 putar. Putar, slip stitch 2 kali. 1 2 rantai 3 di sini lagi, DC, terus rantai 3 lagi, DC 2 kali. Nah, kayak gitu seterusnya ya. Sebelah pinggiran sama jalannya, cuma nanti ini sebelah nanasnya ini nanti berkurang satu lubang, satu lubang ya. Ini kita mau bikin bagian nanas ya. Rantai 3 kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini, rantai 3 lagi masuk sini. Rantai 3 lagi masuk sini. Lagi terus sampai lubangnya habis.
satu, dua, tiga. Nah, sudah. Nah, terus rantai tiga lagi masuk ke sini. Caranya sama seperti bawah. 2 DC, jarak 3 rantai, 2 DC lagi. 1, 2, 3. Di sini. Nah, terus putar. Putar ya, masuk sini. Nah, lagi sini. Nah, sudah. Bikin 3 rantai. Di sini DC 3 rantai buat 1 DC ya. 1 2 3. Caranya sama terus yang ini ya. Ini saya cepatkan aja enggak apa-apa ya karena sudah jalannya sama. 1 2 3. Sebelah sini jarak tetap 3 rantai ya, 3 rantai terus. Nah, ini seperti ini terus. 1 2 3. Ini lagi. 1 2 3. Sini lagi. 1 2 3. Sini. 1 2 3. Sini. Nah, 1 2 3. Nah. Seperti ini ya jumlahnya berkurang ya. Dari sini ya. Nah, ini nanti ke atas jumlahnya berkurang terus ini. Nah, sini sama. Lagi. Putar slip stick 2 kali 1 2 3 sini lagi 1 2 3 ini sudah ini satu rantai 3 lagi ketiga ini masuk sini lagi masuk sini 1 2 3 masuk sini 1 2 3 masuk sini lagi 1 2 3 maaf saya sempatkan dikit ya soalnya ini caranya sudah diulang-ulang terus jadi tinggal ke atasnya narusin aja ya. 1 2 3 masuk sini. Nah, jadi nanti otomatis ke atas ya maaf ke atas ini sendiri ya, apa namanya? Berkurang sendiri yang nanasnya ya, yang nanasnya. Nah, sini lagi. Nah, ini nah, nanti otomatis ke atas nanti berkurang ya. Ini. Nah, sampai sini. Nah, ini ya. Nah, kan berkurang dia sampai ke atas ini habis. Ini sampai sini, ini kita satukan langsung ke sini. Satu, dua, terus rantai tiga, masuk sini, DC lagi, putar, rantai tiga. Di sini ya. Nah, kita lihat uji sebelahnya. Ini sudah penyatuan, ini berarti satu-satu baru satu ya. Ini ya. Ini sudah penyatuan satu berarti ini ambil satu-satu aja. Nah, ini sudah, ini langsung satu sini. Satu dua. Nah, seperti ini kita putar lagi. Sekali. Nah, sini ya. Nah, sudah selesai. Kita tinggal bikin DC2 lagi ya. 1 2 3. Nah, di sini. Nah, selesai kita. Sini putus benang ya. Putus benang. Tarik. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti kita tinggal bikin kancing ya. Ini cara masukinnya seperti ini nanti. Nanti masuk sini ya. Nanti masuk sini karena ini kan ada kayak lubang. Nah, ini nanti seperti ini. Nah,
Nah, nanti seperti ini. Nanti ada kancingnya buat mainannya, kita bikin kancingnya dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tinggal dipasang buat mainan di baju, kayak kayak fungsinya kayak sel ya.